yang makan gitu ya. Kayak kalau aku sih mujiin sendiri nanti aja. Kayak gak pingin sendiri ya. Bagus buat saya sebuah tema yang bagus. Iya bagus ya. Kita mengasah ya. Thanks ya. Pasti ya. Padahal Onil tahu nih. Onil. Nama aku kan Cornelia. Sebenernya itu udah random sih. Karena dulu papa aku suka Cornelia Agata. Aku tau gitu doang. Siapa? Ada apa artis dulu yang main apa sekolahan dul. Dul anak sekolahan. Sekolahan dul. Papa aku suka itu, jadi aku namain Cornelia. Kalau siapa itu? Itu mantannya kali. Mantannya. Keren banget namanya. Terus kalau siapa itu artinya pengobatan gitu. Dokter. Jangan. Angin juga tahu artinya. Angin apa Anita? Anita. Gak tahu. Jadi dulu kenapa aku dinamain ini karena waktu itu kalau nggak salah ada orang. Kayak pintar gitu. Namanya Angin, terus dinamain Angin. Kata bunda gitu. Dulu nama aku pernah mau dinamain apa ya? Zubaidah. Itu kakek aku sih yang ngasih. Lucu ya Jibada sih ya. Dulu aku ganti nama soalnya. Kenapa? Gak tahu, pengen aja. Bosen ya? Yeah. Bosen sama nama. Tadi panggil apa? Zub. Siapa yang tahu lagi arti nama kalian masing-masing? Ini saya Lina. Ini saya tahu Pak Yung. Kisahin dulu deh. Saya tahu. Oh iya kan, dari ini. Itu Marco. Tanjihui itu arti itu sebenarnya sebuah bunga ya, sebuah bunga warna ungu yang mekarnya di hari apa di musim dingin. Itu beneran ada bunganya. Cantik bunganya. Kayak Cipelin. Ya nggak tahu sih. Mungkin menurut masing-masing gitu ya. Kalau menurut aku sih biasa aja. Menurut aku cantik sih. Terus kalau Selinnya itu artinya Selin. Nama aja ya, Selin dia. Tadinya sebenarnya mau dikasih nama Kimberly, cuman